Saudara, puluhan tahun jalan rusak tak juga diperbaiki. Sejumlah warga di Lampung Timur melakukan aksi protes menebar ikan di jalan berlubang. Warga Lampung Timur menggelar aksi protes di Tugu Selamat Datang. Dalam aksinya, warga menebar ikan di area jalan berlubang yang digenangi air sebagai simbol dari keadaan jalan yang semakin memburuk dan minimnya perhatian dari pemerintah setempat. Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi jalan yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun terakhir. Jalan di Lampung Timur, terutama di ibu kota Lampung Timur, di Sukadana gitu. Sudah terlalu banyak jalannya, kerusakannya sangat memprihatinkan, sangat membahayakan pengguna jalan gitu. Dan ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun. 20 tahun.